Mbah Satijan adalah tokoh pencak silat pendekar pencak dor tahun 70-an. Inilah Mbah Satijan Lodoyo bertemu dengan Bapak Alip Karangbendo, tokoh pendekar senior pencak dor yang asli kesenian Blitar dan sekitarnya. Walaupun usia tua masih sehat walafiat Mbah Satijan. Ijamune opo? Hey, yo, Bang Alip, mbiyen nyepak karo lingguh iso, saiki bro. Penonton, lihat, itu untuk contoh anak-anak. Menggugah kesepakatannya generasi muda. Masa sekarang dan masa kini, sing pencak era tak ngerti langkah, dicontoni ben ngerti langkah. Ben cungguh karo jenenge seni. Seni ki yang joget barang rame mudra kudu sapi oto. Ini dengan nama sepak mungkur Pak Sesia, terkenal dengan sepak mungkurnya Pak Sesia. Sepak mungkur itu carane belajar roh. Aku yang belajari ya isone ya larang, tua enggak enggak. Langkah demi langkah. Bah, nyepak oto. Sepak mungkur Pak Sesia. Sepak mungkur ya bah. Oke. Dan disusul partai berikutnya dalam laga pencador turisme. Spot turisme yang dihadiri yang terhormat beliau Bapak Bupati Blitar juga Menpora RI yang terhormat Bapak Imam Nahrawi hadir di tengah-tengah Anda. Salam pencador Blitar Raya, salam pencador Indonesia. Keri dhewe aku gandengi minus sing gedhi Kang Sobiri. Gah ganti liane. Wih gandeng Kang Sobiri. Inilah kalau pencak, pencak dulu memang lawannya dua Pak ya, baik Pak Sasya ya. Kalau yang satu turun, yang satu di atas. Ini pencak dor memang seperti itu zaman dulu. Yang caranya ngono kowe Kang susulan. Nah, kalau sekarang lebih mudah satu lawan satu turun karena sudah coraknya sudah lain gitu ya. Oke. Okay. Saiki susulan sing kali dhewe medhok lincah. Juga ini disponsori oleh Semen Merah Putih dan siaran langsung ABTV dari Kabupaten Blitar tercinta yang dipimpin oleh Bapak Ajis.